Saya paling benci dulu kuncirnya tuh sampai belakang segini itu. Mau saya gunting sebenarnya. Kan itu waktu itu lagi modelnya bro kayak begitu. Salah satu yang nyebelin ini kan lari terus gitu, terus tembakannya masuk melulu gitu. Jadi basketnya. Wah, udah lama. Boleh juga sih. Boleh juga, nanti kita main lagi. Saya nggak akan pernah lupa, kita pernah sama-sama investasi di salah satu klub bola basket di Amerika. Saya bilang, Rick, biasanya klub bola basket ini rugi nih. Tapi dia yakin banget gitu. Dan yang nyebelin itu, walaupun saya jago investasi, dia bisa buktiin sama saya bahwa investasi di klub bola basket tersebut akhirnya mendatangkan keuntungan. Walaupun kita bilang, rugi Rick, kok bisa jualnya untung? Ya itulah tangan dingin si Erick Thohir. Saya rasa sama Sandi up and down-nya lebih banyak up-nya ya. Mungkin pada saat kampanye aja yang lebih banyak down-nya. Dalam arti memang kan mungkin saya juga tipikal yang istilahnya ya gak mau kalah dalam arti positif. Jadi ketika diberi kepercayaan ya dengan berbagai cara ya saya coba godain terus gitu. Dan pengen bikin sebel, ternyata gak sebel-sebel. Itu benar-benar BTS, behind the scene. Oh, jadi nggak bisa.